mengkhawatirkan sih. Lihat aja sih. Yes, jadi kita udah nyampe dengan rambut saya yang asal-asalan ini hari ini. Kita mau nyetir masuk. Masuk. Alright, jadi kita masih di area yang sama seperti minggu lalu. Dan di sini ada tempat es cincau. Es cincau enak. Tapi nggak boleh guys, nggak boleh makan es. Ayo long, buruan long. Oke, jadi kita udah sampai di sisi tengah-tengah menuju tempat akhir ya, tempat terakhir, tempat singgah sana terakhir pun. Apakah bisa langsung masuk dari sini? Iya, tempat khusus karyawan. Let's go. Waduh, sepertinya ada yang bisa mandi helm di sini. Mau ambil antrian pak buat gigi. Apa? Gigi pak. Gigi mau ngapain pak? Mau ini, kemarin udah janjian buat minta rujukan. Gini ya pak. Cantik banget. Iya. Catin. Catin apaan tuh pak? Catin nikah. Hah? Nikah. Buat apa? Buat nikah. Oh buat nikah, catin. Oh, sertifikat nikah ya? Iya. Belum nikah belum? Belum. Ini calonnya? Bukan, adik saya ini. Calon. Dia udah punya calon sendiri dia mah. Oh iya. Saya doang yang belum ada calonnya nih. Cari lah. Susah nyarinya pak. Gimana ya, cara nyari yang bener gimana tuh pak? Dia bingung sekarang cara jawabnya. Dia bingung cara jawabnya. Gigi juga adik saya ini. Masalahnya sama. Oh iya juga. Iya. Di sini security-nya pada berisi semua ya, Pak ya? Hah? Berisi semua ya? Apa? Hah? Maksudnya makannya teratur gitu. Enggak. Ini enggak makan seharian. Oh, enggak makan seharian. Oh, enggak makan seharian berarti masih ke posyandu. Bisa aja dia nih. Langsung ke atas aja, Pak ya. Apa daftar dulu? Daftar dulu dong. Oh iya, daftar dulu. Dia main gaya aja lagi. Ngaco juga. Selamat siang, Pak. Saya kemarin udah sempet datang. Telat. Udah yang ke-30 kemarin saya. Ini mbak ikan. Berantakan ini. Ini ya kartu kunjungan ya mbak ya. Ini ke dokter gigi. Kamu cabut gigi mbak, jadi ceritanya nih gigi saya udah berhari-hari. Hah? Nggak, saya mau minta rujukan doang. Iya. Saya udah berbulan-bulan ini. Udah berbulan-bulan kejadiannya. Capek ini bu. Dua-duanya, adik saya sama saya. Dua. Ini tumben juga nih, nomornya masih banyak nih. Biasanya nomornya udah laku banget. Oh ini yang terakhir mbak. Oh tutup nih, close puskesmasnya. Kalau giginya yang ditutup. Ini kan udah pakai masker mbak. Udah ditutup ini. Ntar kalau kelihatan bahaya mbak. Bisa keluar kayak kelelawar dia. Kalau ini kita kenapa nggak ke Duta Indah aja mbak ya? Ini ya rujukannya. Harus ke Atma Jaya katanya. Ya juga ya. Mereka lelah. Oh cuma ada di sana kali ya. Dokter spesialis bedah mulut gitu ya? Nah, iya. Ya. SPBM cuma ada di beberapa rumah sakit doang. Oh kalau di situ mah nggak ada sih memang. Kemarin mama saya anterin gitu juga nggak ada. Ada dokter gigi doang kebanyakan. Biasanya kalau nggak ada SPBM cuma konservasi. Oh konservasi gigi. Oh jadi kayak perawatan yang mendalam ya, di bagian saraf ya. SPBM kan lebih ke ini kan. Pembedahan, iya. Yang bagian jaringan giginya yang susah gitu. Kalau IMS ini artinya apa bu? Poli IMS. Itu pak. Imunisasi. Oh penyakit menular. Oh saya baru tahu tuh IMS. Jadi disingkat ya biar orang mau tahu gitu. Mau tahu biar kepo ya. Apaan tuh IMS ya kan? Malah dia nomor 1. Iya benar. Ada fungsinya juga ya dia. Itu mas-mas yang kemarin minggu lalu ada di sini hilang dia, Mbak. Kemana?
hilang. Iya. Apa? Lu nyapa apa dia? Dia pakai kacamata dia. Pakai kacamata. Ada dia lagi di atas. Oh, di atas dia. Lagi perawatan kali dia ya. Apa kali? Oh, enggak tahu. Saya kira lagi perawatan. Lagi kerja juga ya, Mbak ya. Soalnya dia lucu juga dia, nyambung kalau ngobrol. Iya. Kalau Mbak ini tumben dia diem aja gitu. Kalau lagi kerja juga. Oh iya iya. Benar. Ini lagi dikerjain makanya. Langsung ke atas aja nih. Oke, Mbak. Ayo mari Mbak ya. Ayo lu naik lu. Udah langsung naik. Let's go guys. Sampai gak bisa juga kali ini. Gua acak-acak sih bener-bener. Gila banget. Rame kali hari ini. Orang-orang rame kali ya. Wah, hari ini rame banget. Rame banget hari ini. Hah? Kemana? Ya kalau gak ke gigi dia mau kemana lagi loh. Masa ke psikiater. Oh ya, sedikit udah nyampe di sini guys. Lumayan ya, capek juga ya. Ih, ngapain nih kelana malah duduk-duduk tidur-tiduran di situ. Kenapa belum kira-kira? Hah? Kira-kira ngapain nih? Tuh guys. Oh, demam. DBD kali ya? Hah? DBD apa TBC sih? Sakit ini? Sakit. Oh, sakit apa? Apa di kursi udah? Hah? Oh iya benar juga ya. Jangan di pos tadi. Jadi ya, aku kurang tahu. Oh, ambil. Nah, ya, sekarang ambil di situ. Berarti baru 3 hari panasnya. Minggu sore. Oh, berarti baru 2 hari lah ya. Iya. Masih muda. Saya kira yang kenapa dia? Ya, gue WC dulu. Ibu harus maaf kok. Oke guys, jadi kita udah selesai. Ini yang kelebihannya ada. Kelebihan yang super luar biasa. Ada belum? Namanya ya baru dinaikin ini baru dinaikin tapi gue yang follow up dulu tapi di follow up sama guys biar cepet aja ya. Sepi gak tuh belum hari ini agak sepi ya. Berarti gak ada yang sakit gigi loh hari ini, ada yang sakit hati hari ini. Mantap bos. Udah Mbak saya nih kok belum begini loh. Oh 5.000. Iya. Oh wajib 5.000. Terserah 2.000 5.000. Oh. Takut bonek. Mantap. Apa lagi sih? 3-3. 3-3. Buka. Iya, orang udah dibuka. Mati lu. Error kan? Dia rasa. 3-3. Error. Woi, pakai plastik aja. Makin plastik aja. Pakai plastik. Iya, plastik semuanya. Mau cari potong. Iya. 3-3 itu tante. Oh, 3-3 ya? Iya, Tan. Oke. So tahu lu, Del. Tante tuh, lu juga pernah begitu. Iya. Gak pernah gua, udah lu. Ada kembali aja lu.
nanyain ada kembalian. PG tadi ditanyain, katanya lu bilang sama dia orang Pekanbaru emang. Iya. Terus lu bilang Riau. Katanya lu punya pabrik. Dagang, dagang. Pabrik dagangan. Terus bilang aja. Error ya, Anda, Anda error ya. Terus kenapa? Gua bilang. Kenapa? Gua sih Taiwan kan lah. Lu ngomong gini dong, harusnya pakai bahasa Mandarin. Jijik sih, Mbak. Ciao. Oh, wah, cek jijik, Mbak. Jiru mencak dong. Sampai jijik baran. Nanti gua tampan lu ya. Masih lu tuh. Woi, gua tampan. Ya ayo sih, tampar gitu ya. Ayo, yo bisa. Ayo. Jangan anjing, sialan lu. Dia mau anjing. Ini aja modalnya. Belum anjir. Terus dia ngomong apa lagi dong? Dagang apanya? Udah enggak ngomong apa-apa. Gua langsung masuk. Gua sekarang kesana dulu aja. Bolu. Takut gua lu. Takut gua. Adanya takut guys. Bohong gua anjir. Bohongin kenapa? Emang lu bohongin dia? Kan kita punya pabrik emang. Punya pabrik apa? Buatan makanan. Apa iya? Iya ada. Kalau kolam renangnya gimana ya? Lantai PL. PL di atas ini ya? Iya. Oh, lantai 4. 4 PL. Di lobi. Kalau yang di ini tadi saya bingung juga loh, Mbak. Kenapa lobinya malah dibawa ke sini? Iya. Kayak ke basement gitu. Iya. Namanya ini basement. Ini emang basement. Oh. Basement 1 atau basement 2 ini, Mbak? Ya? Pak. Ini basement 1 atau basement 2 ya? Oh, ini namanya lobi. Oh, bukan basement ke bawah soalnya. Kan? Bukan. Salah penafsiran. Wah, lantainya lantai berapa? 4. PL. PL. Kamu bertingkatnya. Kalau bertingkatnya jauh nggak? Kamu risau banget. Itu sih aja mana? Jauh sih. Keren banget. Kalau misalnya mau yang retail kecil, sebenarnya di depannya. Yang besar. Kalau mama saya maunya yang besar deh. Kenapa? Cari yang besar tokonya. Kalau yang toko pusatnya di poinnya aja sebelumnya kalau pasari. Oh. Ya, nasi goreng ini ada bihun goreng, ini gorengnya guys. Berapa duit? 60.000 benar. 45. Nasi gila 39.000. Ya murah lah ya. Ada jual ayam ini enggak panggang itu? Enggak jual ya? Oh. Nah, Korea semua. Oh, makanan Korea semua ya? Oh, oke deh. Nanti ya. Makanan Korea. Makanan Korea kayak asem-asem gitu. Bisa asem manis. Manis-manis suka dibuang. Oh. Capek deh. Maksudnya ini. Kenapa sih, Pok? Ya, gila. Kita mau coba. Memang makan yang kayak tadi aja mau. Mau yang mana pun. Jadi, kalau kayak gini, guys, ya. Baunya orang-orang. Apa ini nih, mau gak, Bang? Wagyu ramen. Wagyu ramen enak juga nih. Mau gak? Wagyu ramen. Ini Wagyu ramen ini makan dulu. Mau gak? Mau susah lah lu cari makanan. Master nasi pedas. Nah, itu tuh kayaknya tuh ada tuh. Macam-macam gitu. Yes, ya, ya. Coba, Pak. Celana. Nah, ini nih, mau gak, Pak? Mau gak? Ada jual ayam goreng gak? Kenapa gak jual? Ayo sama aja. Capek ya jualannya. Kalau gitu. Jadi gimana, Bo? Orang kerja kayak gini-gini gak mau? Gak mau? Gak mau? Hah? Mau juga. Capek orang. Jadi gimana nih? Mau cari di mana lagi? Udah, malu. Kerjaan di sini dulu. Nyasan ya, dah. Si asal itu. Iya. Nasi campur enak juga loh. Mau enggak? Kamu aja yang beli kalau mau. Ya udah inilah bagus. Bang, berapa, Bang? Ini. Seporsi. Berapa duitnya? Hah? Oh iya, price list coba dong, price list. Babi goreng. Oh, 50-an ribu. Mau apa? Sakit 15.000. Sakit. Nasi kari. Thank you.
Bang, tetep pagi utangnya, Bang. Emang yang gak mau nagih utang, guys. Padahal belum dapet ya tadi. Kesian lah, Bang. Lagian si Tante kenapa sih suka ngutang mulu gitu loh. Tangga saya, saya bingung juga ya. Kerjaannya padahal dia usaha lancar, rame. Ya sangat diberkati Tuhan, guys. Dia kalau ibaratkan, kalau aku bilang usaha saya nih, ya satu yang beli. Dia 100 yang beli, guys. Kebanyakan dia ya. Harusnya ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi saya sedikit pun gak pernah utang, guys. Sedikit pun. Kemarin ada rencana sih mau ngajin pinjaman. Beneran ini dari hati sendiri, guys, ya. Pengen ngajin pinjaman tapi akhirnya ketunda karena KTP-ku gelap. Gelap maksudnya warnanya enggak terang gitu. Kalau enggak terang, gelap. Ya bener sih. Ya gitulah. Setelah itu aku batalin niatku untuk pinjam duit. Terus aku lihat lagi masih cukup lah rekening. Yang penting kita rem aja semua pengeluaran. Benar-benar aku rem, guys. Aku enggak jajan sama sekali. Enggak pokoknya enggak keluar sama siapa-siapa ya. Selain keluar sama diri sendiri, kaki sendiri, tangan. Wah, yang punya hajatan lu. Yang punya hajatan lu, kacau. Jangan gemeteran dong. Ini saya ngeri. Jangan gemeteran begitu, saya gemeteran ini. Hey, tolong. The pursuit of happiness. Ini artinya adalah menjelajah kota adalah kebahagiaanku. Wih, emang lu bisa lu bahasa Mandarin gak? Jangan Karen. Karen, itu temen gua. Bukan. Dia pemain ini loh. Wah, main dia. Nah, oke. Okay. Kalau ada peti dua sperak lagi ya? Segi apa itu sperak saya bilang? Beli permennya gopek maksudnya ya. Waktu dulu gopek ya, sekarang mau beli permennya 1000. Besok beli permen, ya kan? Pada 100 tahun lagi kita nonton video ini. 2500, satu permen. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalkan aku ngobrolin soal Melda ini si gemuknya tadi ya. Dia tuh ada keunikannya, guys. Yang mana kalau misalnya si Egy selalu minta minum sama dia ya. Cowok kok minta minum sama dia, ya. Saya selalu minta minum. Pemilihan umum partai politik gitu. Ini mau dia. Ini tapi gak mau. Mau lu? Gak mau, guys, terus. Gak mau. Jadi guys, mungkin begitu aja lah video kita kali ini. Capeknya, gue mau pulang. See you next video. Bye bye, guys. Ngajal lu tau gak lu? Ah, udah parah udah. Ngajal lah. Kerupuk kalau nyangkut gigi. Mana ceritanya? Satu. Po, ini kasih tau apa ya? Namanya kita beli bubur, ya pasti buburnya itu disediain satu sama kerupuknya. Mana ada dia pisahin? Itu mah nasi uduk yang dipisahin mah. Kerupuknya dipisah, Bang? Bisa. Kalau tukang bubur mana mau dicekrek-cekrekin. Kok bego banget ya? Jalan ke ujung baru kunci mobilnya. Kenapa? Kan emang bisa. Kenapa lu? Dia lupa kali. Ya lu kan suka lupa. Ini bisa-bisaan aja lu, Bang. Ini peralatan apaan? Peralatan mandi apa ini? Mandi, orang mandi di sini apa? Kayak ada kamar mandi aja, sampai mandi di deket tempat pemaduka, mantep nih. Ush, si om si tante jalan-jalan. Jalan-jalan, ini kan rumah duka ya. Duka jalan-jalan. Gimana ceritanya? Lu turun dulu, Cal, lu cari bawang putih, Cal. Emang lagi proses.
dari dalam gua. Mantap lah. Paling cuma cacing doang. Oh, lu pakai cacing tadi. Pada nongkrong di situ dia. Pada bertelur, Bro. Mantap, guys. Kita dulu pada anakan semua. Iya. Ya jam 2 aja. Itu udah full. Oh, itu ya. Perjalanannya 80 kilo atau 200 kilo. Sekali perjalanan itu aku kurang tahu deh kan. Aku coba aku bentar kasih info lagi aja kali ya. Ini ke admin saya di 08. Oh, iya. Selesai bertanya-tanya. Harganya lumayan juga nih. Kurang pemberiannya, nanti kedepannya dilebihin lagi lah ya, seperti itu guys. Ini kita review dulu nih, sudah studio, bye bye, karena lanjut lagi nanti ya. Emang karena apa kok? Mahal apa gimana? Mahal mah, standar lah kok, harga mah main dikit mah. Wajar lah harga-harga semua. Legend of the Akai, kayak Akai ini jual banyak macam ini kok. Caisi, apa? Iya, apa namanya kayak itu capcai. Gua lah dia, jual capcai. Siapa sih? Karena lanjut lagi nanti ya.